8746. Sarah Krakeva, do it with passion or not at all. Kenapa Mike gue dimatiin ya pas lo datang? Emang saya gitu. Karena dianggap kita berdua udah lucu banget. Iya, benar. Gak perlu ada gue lagi ya, Kak. Ini datang dengan sangat kebling-blingannya. Ya Haris dong, Nek. Sampai bini kedua nyohat Pan Paris ya. Kayaknya udah 4 orang datang gitu kalau datang. Iya, benar. Ramai sekomplek gitu. Oh my gosh, I miss you, Heartbreakers! I miss you so much. Eh, lu berapa tahun? Gue tadi 15 tahun. Lu udah berapa tahun? Udah berapa tahun di sini lamanya? Lo hitung apa? Stay di sini atau apa? Udah jeda. Dari 2003 ya, Mel? Bo, jeda 2003 ya? Jedanya lama lo gue, Bo. Dari zaman gue pas... Apa nih sama gue dong? Gue juga udah 2003 gak, terakhir. Enggak, lo keluar dulu. Keluar tapi dulu. Tapi 2003 gue. Lo 2003? Mungkin gua, lo keluar gara-gara gue kan? Banyak gue kayak gitu, kan? Jadi sebenarnya kita dipasangin berdua karena kita mau menyelesaikan drama antara kita berdua. Banyak kita berdua. Sekarang baikan, kita udah tua, udah punya anak dua. Udahlah ya. Nomor drama, old already, iya. Bo. Kesempurnaan itu milik Tuhan. Betul. Ya, kan? Kita manusia tidak sempurna. Kekurangan milik Bunda Dorce. Tetep ya. Kalau dulu tuh ada ML, Melani dan juga Lucy. Oh iya, kemana dia ya? Dengan tagline-nya adalah menemani itu pasti, menghibur belum tentu. Berantem juga enggak, Stefan? Sama Lucy. Oh, udah pasti dong. Ketemu dia. Anda dia lebih sangar ya, Kak? Dia galak ya. Juga takut kok sama dia. Takut kan? Siapa sih enggak takut sama dia? Ini gue takut sama dia. Melani tapi kan lu gotik banget gayanya ya kan. Dia tuh penampilan di luar aja punya. Iya, dalamnya tuh back kayak dalamnya Roh Kudus. Ini dia kan. Dia kayak preman hati lintok. Tapi sekarang cantik dong dia. Aduh gila. Berkat benar. Ada makin membusung, hidung makin memancung ya. Masa sih, Bapak? Itu bukti kekayaan ya. Bisa di Burma. Di Burma ada beli. Tapi gue dulu hancur banget, jelong. Kan gue pertama kali yang liat foto lo waktu pas lo masuk Hard Rock. Iya kan, Nek. Dia nanya pendapat gue, menurut lo gimana Pak ini buat foto profil gue? Tapi waktu itu hit ya. Biar seru-seru berita kita gue buka kartu ya. Jadi poni gue tuh setengah. Poni setengah, mata itu udah kayak rakun kan. Kuatik parah, tapi sukanya R&B. Kampung teh, Kak. Secara sering ketemu ya, Bo, di Aquinox. Yeah! Astaga! Astaga, tutup deh. Itu masih ada ya? Tutup, gila. Lu zamannya visibar soalnya. Iya, iya. WhatsApp visibar. Jadi, ah, ada yang lain. Ijenok pada dijen api. Ijenok mana sih? Hah? Dulu kan kursi roda, jadi sekarang kursi roda. Tunggu dong. Aduh, gila-gila. Ayo dong, ntar kita ketawa mulu nih. Lu mesti tanya kita sesuatu kan? Tanya Melani sesuatu lah. Tahun berapa awal-awal jadi siaran di Hard Rock FM? Aduh, Bill. Gua itu tahun berapa ya, Pan? Tapi Tepan duluan. Tepan senior gua, Dea. Di bawah gua, Dea, bareng gua. Kayaknya lu masuk Hard Rock. Iya, jadi pokoknya gua tuh sebelum masuk Hard Rock. Bukan, lu masuk 2003. Nggak mungkin lu keluar 2003. Lu gimana? Salah ya, Nek. Keluarnya? Iya, cepet banget keluarnya. Lu kan Edi, Cok. Gini. Endo Clemmy udah ya Allah, Jorki baru setengah tiga ya. Gak boleh, gak boleh cabul. Gak boleh cabul, bener. Jadi itu dua, gue tuh dulu sebelum masuk Hard Rock, gue masuk lah radio apalah gitu. Kayak disebut lagi. Radio almarhum Masis NS sama Dea Pranatania. Terus gue denger tiba-tiba kucuk-kucuk Hard Rock FM itu buka, kan ini keluar tuh, ya udahlah. Oh langsung M-nya langsung tinggi banget lah ya? Pas langsung ini keluar. Gue denger ini keluar. Terus sebagai anak berhasi, ya bener. Yang bercita-cita besar, pengen menaklukkan Sarina Tamrin. Gue tuh salut banget sama lo, beneran. Bener lo, gue naik angkot kesini. Bener lo, gue salah satu produk Hard Rock FM yang sukses. Ya Allah, puji Tuhan, alhamdulillah ya. Naik angkut dengan gesper media gitu loh. Iya. Metal gitu. Iya, benar-benar. Terus kan pas masuk dulu apa namanya orang-orang tuh semua udah ada backupan. Kenal sama si ini, kenal sama si gue tuh enggak ada kenal sama orang. Nambah lagi. Cepat lah. Ini produser gue cuy dulu ya kan, Jo. Mau nafas dulu boleh enggak? Boleh nafas dulu. Capek banget kayaknya. Tapi supir. Baru dipuji loh tadi. Iya, benar. Jadi Jo ini siaran juga, produksi juga. Kamu siapa? Lu akan ketemu sama si Dea, di bawah kita ya. Kita dia cantik loh sekarang. Ya Allah, dulu lancip loh. Ah, jangan-jangan lu produk Dermaster juga ya. Cantik. Cantik
loh dia. Sebelumnya gue baru tahu loh kalau Melanie akan masuk di sini. Harusnya jadi kita nggak akan dapat space ngomong udah lah. Gue udah tahu sama dia, gue bilang sama dia gue pengen membersihkan apapun drama yang ada di antara kita. Jadi gue pengen dia ada di sini. Sebenarnya Melanie itu jam berapa? Harus itu jam 3. Harus jam 3. Ih malah sama Isa nih ngondek. Iksan. Kok keluarga udah tahu nih semuanya. Ini ya biar ini naya. Gak perlu. Boleh geser kamera gue biar kelihatan mukanya, makasih. Mahal-mahal. Nanti aku upload di vlog aku ya guys. Lo bener juga ngadep ke depan ya, gue salah miring muka gue gak kelihatan. Jangan dong, iya, lo harus gue mesti belajar dari lo kan sekarang. Tapi muka-muka tuh badan lo kelihatan gak muka. Udah, aku tuh sama meja sekarang kan gue udah kurus. Tunggu belum dikenalin dengan Hatro kan ya, Jopas lah. Jopas lah. Maaf ya telat ya. Jo, tahun berapa Jo? Guys, gue sama Mel barengan. Sama. Ini sobek juga guys, sobek Bekasi juga. gue balik lah. Jo pas lagi yang nerusin anak Evan Salter sama gue. Oh, inilah. Dan gitu. Sekarang di gue gak boleh sebutin namanya. Masih di perusahaan. Perbangan. Oh, udah lain. Tapi kan lu traveling related stuff juga kan? Sekarang udah enggak. Jadi gitu. Setuju gak sih Hard Rock FM ini sebagai batu loncatan buat kalian? Banget, Bu. Ya, sebenarnya kan? Kalau bisa sih dua-duanya. Gue berarti latihan. Batu latihan. Batu latihan mental. Asalnya batu ginjal ya, coy. Apalagi batu nisan, coy. Wow! It's 500 days and I like it.